Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Modesta Hoartefa. Marwadi. Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ibu Beatrix Seuk Bia SPD. Wakil Sekretaris Interno Bia. Bendahara Ibu Maria De Araujo Carioso Eso, Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq. Demikianlah pembacaan SK dan acara selanjutnya. Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Melaka oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimohon dengan hormat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya. Sebelum saya melantik saudara-saudara, saudara-saudara akan mengikuti janji pengurus yang akan saya ucapkan dan diikuti oleh pengurus yang ada. Bahwa saya untuk diangkat sebagai pengurus Partai Perindo Kabupaten Melaka akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, dan berbagai program Partai Perindo. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin Partai, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Partai daripada kepentingan pribadi. Tiga, bahwa saya akan memegang teguh rahasia Partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Empat, bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan di dalam tubuh partai dengan asas kekeluargaan. Lima, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, bersemangat untuk kepentingan Partai, bangsa, dan negara. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo nomor 2649 daftar SK / DPP Partai Perindo / angka Rom 2 / 2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang
Pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan ini, saya Yonatan Nugatonis, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Ketua Umum DPP Partai Perindo, menyatakan melantik saudara-saudara yang namanya sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat keputusan di atas untuk melaksanakan tugas-tugas partai dalam jabatan sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran surat keputusan tersebut. Untuk itu, saudara-saudara diperintah dalam rangka mencapai visi dan misi partai yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saudara-saudara dalam menjalankan tugas semulia ini. Melaka, tanggal hari ini, Ketua DPW Partai Perindo Provinsi NTT, Yonatan Nugatonis, atas nama semua yang dilantik, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Melaka, Fritz Oematar. Penandatanganan naskah pelantikan. Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Melaka. Saya Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan petaka ini untuk dikibarkan di seluruh wilayah Kabupaten Melaka dengan program utama memenangkan Partai Perindo di Kabupaten Melaka. Siap, saya laksanakan. Dikibarkan di seluruh pelosok Rai Melaka dan akan memenangkan pilkada ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang untuk kembali di tempat. Dipersilakan.